Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okeylah guys, okey guys. So minta maaf lah tadi mula-mula kita orang baru macam nak proses balik sebab dah lama dah tak buat video sama-sama. Serius. Hari ni topik kita serius tau. Bukan topik lawak-lawak. Tak ada topik lawak-lawak. So hari ni Ilham dah balik daripada asrama. Walaupun topik dia sengit, tapi dia tetap condifen dengan topi dia sengit. Okay. So macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga, ini sangat serius sebenarnya. Sangat-sangat serius. Ilham sebenarnya sebelum ni tak tahu yang abang aku masuk white. Dia tak tahu Korang pun tak tahu kan sebenarnya abang aku masuk white kan. Aiman. Korang tak tahu. So sebenarnya apa yang kau gelak-gelak ni? Dia. Kau suka orang masuk wad Tak ada lah. Dia orang kata apa? Vibe senyum man. Lama tak masuk kamera ke, dia jadi lain. Malu. Malu ni. So hari ni Ilham dah balik. Aku pula baru je balik daripada Kuala Lumpur. Okay. Sebab aku memang kena balik. Dan ayah aku sakit, abang aku pun sakit. Okay. So hari ni aku akan cerita lah. So kita masuk mod seram Aku orang perasan kan waktu kita, aku tak tahu Ilham tak ada waktu tu, aku dengar Wawa tau. Kita orang main game Charlie. Aku tak tahulah game Charlie tu game je. Game. Kita main dalam game phone. Lepas tu kita main dua kali sebenarnya. Kita main dua hari, dua malam berturut-turut kita main Charlie. Okay, first aku main Charlie yang lain. Malam kejadian aku main game Charlie yang lain dengan Wawa. Yang tu lagi seram lah. Itu memang lagi seram. Soalan aku tanya sama je. Aku tanya macam dekat belakang kita ada pocong ke? Lepas tu Charlie ada dekat dalam rumah ke? Sebab benda tu game. Biasa. Benda tu game. Korang semua dekat rumah betul benda tu game kan? And then malam tu abang aku ada call 3 kali. Tapi dia macam sekejap je. Macam dia call tu macam sekejap sangat. Lepas tu tiba-tiba dah ada miss call 3 kali. And then waktu tu sebenarnya abang aku memang dah start sakit. Dia dah start sakit perut. Aku ni ingat dia sakit perut biasa. Kita orang ingat, aku dengan Wawan ingat dia tu sakit perut biasa. Kau tahu tak? Macam alah, gastrik biasa je. Lepas tu kita orang ada tengok CCTV. Lepas dia call kita 3 kali, kita orang tengok CCTV. Tengok CCTV dia tak pegang handphone. Siapa yang call tu? Ini bukan yang tipu tau. Ini bukan member, bukan yang tipu. Member tu betul lah pun cerita ni. Lepas tu kita orang pantau dia melalui CCTV. CCTV kat rumah aku ada dua, dekat ruang tamu. Satu dekat bahagian ruang tamu utama, satu dekat ruang makan. Okay, dia berjalan. Dia berjalan macam orang mengigau. Faham tak? Dia lah. Lepas tu yang Wawa, kemana dia nak pergi mana? Manalah aku tahu dia nak pergi mana. Aku suruh dia turun. Aku cakap, wah, cuba kau pergi turun. Lepas tu kau tengok. Tak sih, takut kita. Tak nak buka macam ni. Sudah ni dua-dua tak turun. Lepas tu kita orang pantau lagi kan. Pantau. And then kita orang turun. Kita orang berdua turun Kita orang tutup kamera. Kita orang turun. Kita orang tanya, kau buat apa tadi dekat bawah tu? Kau ke? Kau pusing-pusing buat apa? Dia cakap macam tak jelas tau. Macam orang tak betul. Dia macam dia cakap macam tu kan. Mana ada? Dia dekat atas kerusi tu kan. Atas kerusi urut. Esoknya tu aku nak kena pergi KL. Mak ayah aku pula nak kena balik kampung, nak kena balik Johor. Ilham dia tak tahu tau cerita ni. Sebab tu muka dia macam betul. Esoknya mak ayah aku balik Johor, aku pergi KL. Aku ingatkan aku pergi KL, dia dah makin elok. Faham tak? Dia dah makin elok. Mak ayah aku pun ingat dia dah balik, dia dah makin elok. Makin teruk nak dia jadi ceritanya. Lepas tu kan dia jadi macam lagi tak boleh jalan lah, apa benda semualah kan. Sampai dia masuk wad. Semalam dia masuk ward, aku ada kat KL lagi. Bila dia masuk ward malam tu, ayah aku pula masuk ward kecemasan juga. Jantung, korang sakit jantung. Dia macam lepas dia masuk ward tu, ayah aku pula kena. Aku pula kat KL. Ini dekat asrama, baru balik tadi. Ya Wawa pula aku tak tahu dekat mana. Aku tak tahu dekat dunia mana lah kan. Sebab dia bukan dekat rumah aku. Mak aku pula yang kena jaga dua-dua. And then aku pun balik lah hari ni. Jadi hari ni aku rasa macam aku tak tahu nak buat apa. Jom kita panggil pocong. Boleh tak kita panggil pocong hari ni? Try lah. Kau memang tak serik-serik kan. Hari tu kau panggil cari-cari, lepas tu dah jadi macam ni. Lepas tu kau nak panggil pocong pula. Oh takut. Kau memang tak serik-serik kan? Tak
sedih. Oh, tak. Dia memanglah tak sedih. Dia tak panggil kita, panggil dia. So tadi kita orang ada pergi melawat abang aku. Mm-mm. Dekat hospital, dekat Kuantan ni lah, hospital Tengku Apuan Afzan. Kita ada pergi melawat dia. Dia duduk, Wat adalah nama Wat tu. Lepas tu dia duduk kat sana, dia duduk seorang. So malam ni mak aku yang teman dia kat sana. Ha, macam tu, kita ingat macam nak buat vlog lah kan. Nak tunjuk, aku adalah rakam sikit, tak banyak lah. Sikit je lah. Memang sikit je, sikit sangat. Ha, ilham pula memang dia korang jangan macam tu. Dia memang macam sebab dia baru balik pada asrama. Jadi dia macam ting-tong lagi. Dia tak tahu nak cakap apa kan. Tapi sebenarnya dia memang ting-tong. Okay. Dia memang benak dan lembab. So tadi kita pergi Wat. Abang aku kena puasa. Dia kena puasa dah lama. Dah 2-3 hari dia kena puasa. Hanya minum air je kot. Tak silap akulah. Lepas tu malam ni baru dia boleh makan. Macam tu. Sebab dekat perut dia, doktor kata ada appendix lah. Ada apa lah. Dia kata tu? Bulat-bulat. Ada apa yang kau cakap tadi tu? Nanah. Ada nanah lah. Apa benda macam-macam lah. Macam-macam. And doktor kata sebenarnya dia kena buat operation. Dia kena buat pembedahan. And then aku tak tahu nak cakap macam mana lah yang tu. Tapi tiba-tiba tadi dia cakap, doktor kata tak payah pula buat pembedahan. Aku tak tahu lah mana satu kan. Tapi harap-harapnya cepatlah dia keluar. Lepas betul. Tu kita boleh buat podcast. Kita tanya dia macam mana sebenarnya. Menurut sakit ni. Ha. Kau faham tak? Dia macam tiba-tiba. Tiba-tiba dia sakit yang macam ni. Ini first time dia masuk Wat. Kau pernah masuk Wat tak? Pernah. Waktu kecil dulu. Aku tak pernah lagi. Alhamdulillah lah. Tak nak lah. Tak nak uya jauh-jauh kan. Aku memang takut lah. Lagi-lagi kena cucuk-cucuk jarum. Aduh, aku takut. Tak nak. Cucuk-cucuk muka tak apa. Ini sakit. Nak ambil dah. Cicak. Cicak. Kenapa? Cicak lah. So ada baki masa ni, aku just nak bagitahu korang tadilah benda tu kenapa korang semua makin ke depan ni. Takut ke? Main satu permainan dekat ujung-ujung ni. Janjinya aku dah bagitahu korang lah sebenarnya apa yang terjadi. And then kenapa aku balik Kuantan balik. So Ilham sekarang dia baru cuti. Korang dah lama cuti. Kita dah lama cuti. Dia baru je cuti. Okay. So semua pandang kamera. Okay. Wawa dengan Ilham. Cuba korang teka. Buah apa yang aku tengah fikirkan. 10 saat. 10. Anggur. Betul. Betul. Sumpah. Aku tengah fikir anggur. Sumpah. Ya. Itu nama dia game yang aku cipta sendiri. Aku tak nak ada kot game telepat. Game apa tu tak. Tapi dia macam apa yang aku tengah fikir orang kena teka. Wow. Faham tak? Hebat eh. Hebat tu. Hebat wah. Okay. Baby pula baby. Okay. Baby. Kenderaan apa yang aku tengah fikir sekarang? 1, 2, 3. Meja. Lagi. Sikit lagi. Aku fikirkan basikal. Basikal. Oh my god. Okay. Antara korang dua eh. Nombor ni daripada nombor 60 hingga 80. Nombor apa yang aku tengah fikirkan? 1. 66. Salah. 72. Oh. Aku dapat pergi casting Isa. Assalamualaikum kawan. Abang Isa Isap. Thank you so much. Okay kawan, so aku terpilih untuk Isa Isap ke Aisyah Aisar casting kali kedua. Ini buktinya. Ya. Thank you so much Abang Isa bagi saya peluang untuk pergi ke casting kali kedua ini. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Tapi Abang Isa saya terpaksa menolak. Ya kawan, Abang Isa saya terpaksa tolak. Saya terpaksa tolak. Sebab hari casting tu adalah hari yang kebetulan abang saya sekarang masuk hospital. Disuspekkan appendix dan perlu operation. Dan semalam bila abang saya masuk saja Wat, ayah saya pula masuk ke Wat emergency, jantung pula. Jadinya saya terpaksa tolak peluang casting ni. Sebab dalam keadaan macam ni saya lebih memilih keluarga. Terpaksa lepaskan peluang ni. Hati ni memang nak pergi sangat. Tapi apa-apa pun saya akan lebih utamakan keluarga saya. Dan saya harap
Abang Yusa dapat beri saya peluang, dan jika ada rezeki saya insyaAllah untuk pergi ke casting-casting seterusnya, sebab saya dimaklumkan yang casting ni akan berlangsung 5 kali, dan jika ada rezeki saya adalah rezeki saya untuk casting seterusnya. Dan untuk casting kedua ni, saya bukan rezeki saya, mungkin bukan rezeki saya, dan saya beri kepada orang lain lah. Mungkin ada orang lain lagi yang lebih layak. Ya, yeah. Terima kasih Abang Isa dan juga Aisab Holdings. Walaupun saya hanya dapat mesej yang untuk pergi ke casting pun, saya dah happy sangat, sebab saya dapat tu daripada salah satu YouTuber Malaysia yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat berkaliber dan sangat-sangat kekal relevan sampai ke hari ini. Nak cakap terima kasih walaupun ianya hanya sementara, dan saya rasa insyaAllah kalau ada rezeki saya waktu yang akan datang, insyaAllah ada rezeki saya. Terima kasih Abang Isa, terima kasih Aisab Holdings, terima kasih kawan-kawan semua.